kamu susah buya? Nih, ikutin senjata yang biasa gua pakai, dijamin easy buya. Oke. Okay. Nah, lanjut ya. Yang pertama ada AK-47. Dikenal dengan kekuatan tembakannya yang besar, AK-47 menjadi pilihan populer bagi pemain yang mengandalkan damage tinggi dan jarak tembakan yang jauh. Meskipun memiliki recoil yang cukup tinggi, dengan latihan pemain dapat menguasai senjata ini untuk menghasilkan tembakan mematikan. Yang kedua ada M4. Senjata serbaguna yang seimbang antara kecepatan tembak, akurasi dan damage. M4 sangat cocok untuk pertempuran jarak menengah dan pemain dapat mengandalkan dalam berbagai situasi pertarungan. Yang ketiga ada AWM. AWM adalah sniper rifle legendaris yang dikenal dengan kemampuannya untuk mengeliminasi musuh dengan satu tembakan di kepala. Memerlukan keahlian dan ketepatan yang tinggi, namun memberikan kepuasan luar biasa saat digunakan dengan benar. Yang keempat ada SCAR. SCAR adalah senjata assault rifle yang terkenal di Free Fire karena keseimbangannya yang baik antara rate of fire, damage, dan akurasi. Senjata ini cocok untuk pemain yang mencari keandalan dalam pertarungan jarak menengah hingga jauh. Dengan recoil yang terkendali dan kemampuan berbagai attachment, menjadikan SCAR sebagai senjata yang mematikan di tangan pemain yang tepat. Yang kelima ada Groza. Groza adalah salah satu senjata terkuat dalam game. Groza menawarkan kombinasi damage yang tinggi dengan rate of fire yang cepat dan akurasi yang baik. Senjata ini merupakan temuan langka di dalam game dan biasanya hanya bisa ditemukan dalam airdrop. Groza unggul dalam pertarungan jarak dekat hingga menengah, menjadikan pilihan mematikan di fase akhir game. Nah, mana nih senjata yang kalian suka pakai? Komen di bawah ya.